Puluhan sepeda motor terjaring parkir liar dan diangkut paksa petugas suku dinas perhubungan di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia parkir liar menyasar para pengunjung Pasar Tanah Abang dan sekitarnya. Karena menyebabkan kemacetan dan melanggar perda ketertiban umum, puluhan motor diangkut paksa petugas. Secara mudah, satu persatu motor diangkut ke atas truk karena tidak ada juru parkir dan pemilik motor sedang berbelanja. Keberadaan parkir liar di sejumlah titik termasuk Tanah Abang memakan separuh jalan raya sehingga menyebabkan kemacetan arus lalu lintas dari pagi hingga petang. Petugas akan menindak para pelanggar dengan sanksi derek dan pengangkutan kendaraan.